balik pas libur gitu kan, pas kegiatan-kegiatan besar 17 Agustus kayak balik. Nah jadi mulai tahun 2013, 2014, terakhir 2015 ya, menggerakkan pemuda untuk menghidupkan di suasana kegiatan-kegiatan hari besar gitu. Jadi 3 tahun ditunjuk sebagai ketua panitia 17 Agustus. Nah karena pada saat ini memang jarak kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Jadi memang baliklah gitu, meskipun kesundang pakai motor dulu kan, balik dari Pontianak gitu, mengejarnya lah bagaimana hidup suasana kampung gitu. Nah jadi 3 tahun dari mulai skala kecil-kecilan saya kan, jadi alhamdulillah bisa menyatukan karena Sendoyan termasuk desa yang besar, khususnya di Lenang ya kan, jumlah wilayahnya lumayan besar, terbagi ada wilayah-wilayah ya terpisah oleh sungai juga gitu. Nah memang pada saat dia